sama band Indonesia namanya Hijau Daun. Iya. Ada band jazz lain namanya Chlorophyll. Iya. Mungkin kalau mereka manggung satu panggung jadinya Oksigen. Dekat rumah gue manggil anak gue tuh namanya Sky, dipanggilnya Sky. Kembali lagi, Sky. Gue kira beliau ini adalah seorang superhero yang dapat tenaga dari matahari dong. Ismail Suryamen. Lawakan tunggal atau komedi tunggal merupakan salah satu genre dalam melawak. Lawakan tunggal biasanya dilakukan oleh satu orang dengan cara bermonolog mengenai suatu topik. Membawakan materi yang original atau dibuat sendiri, orang yang melakukannya disebut komik atau komika. Stand-up komedi itu seni komedi tunggal yang udah sekitar 8-9 tahun di Indonesia berkembang gitu. Sampai ke beberapa kota gitulah udah semuanya nyebar. Total itu sekarang udah ada sekitar 200 lebih komunitas stand up komedi di Indonesia gitu. Nah, kalau seninya sendiri sebenarnya seni ya berkomedi tapi sendiri aja gitu. Maksudnya bukan kayak lawak yang berdua gitu. Gitu sih kayaknya kalau gampangnya lah. Ini seni yang baru ya khususnya di dunia komedi gitu. Kita kan taunya dulu kayak warkop, apalagi empat sekawan gitu-gitu yang mereka tuh komedinya tektokan gitu, berempat di panggung, bertiga di panggung saling lempar-lempar jokes. Nah ini nih sendiri, jadi mungkin tantangannya akan lebih berat, beda gitu ya kan. Jadi orang merasa kayak, oh ternyata bisa ya ngelawak sendiri di panggung gitu, sendirian gitu. Mungkin itu yang jadi bikin orang tuh pengen nyoba, akhirnya ya ketika mereka nyoba, mereka tertarik gitu. Tertarik buat mempelajari stand up komedi ini seperti apa sih sebenarnya dalam-dalamannya gitu. Di Indonesia sendiri lawakan tunggal sudah hadir sejak tahun 1950-an. Bing Slamet, Iskak, S. Bagio, dan Edi Sud merupakan beberapa pelawak yang mempopulerkan lawakan tunggal. Di tahun 1980-an, banyak pelawak tunggal yang bermunculan seperti Atet Zakaria, Nana Krip, dan Mehmet Mini. Era 1990-an, lawakan tunggal memunculkan nama Taufik Safalas lewat acaranya Komedi Cafe dan Ramon Papana sebagai pemilik dari Komedi Cafe. Namun, saat itu stand-up komedi belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Ramon Papana terus aktif untuk membuka workshop mengenai stand-up komedi. Ramon Papana pula yang mencetuskan ide untuk merekam sejumlah penampilan stand-up komedian dalam open mic. Hal ini memberi dampak positif dalam perkembangan stand-up komedi di tanah air. Pada tahun 1998, Iwal Sastra memperkenalkan dirinya sebagai stand-up komedian atau komika. Ketertarikan Iwal menjadi komika muncul saat ia menyaksikan Jerry Seinfeld yang melakukan stand-up komedi. Tahun 2004, Iwal Sastra menyelenggarakan pertunjukan stand-up komedi pertama di Indonesia, pentasan tunggal yang dapat dikenal oleh masyarakat. Ya, apapun yang kita lakuin kan pertama harus niat dulu gitu kan. Terus yang kedua sih ya udah pasti mental, karena ya di depan panggung sendirian, gak ada teman. Apalagi kalau kita performnya di tempat yang kita gak pernah datengin sebelumnya gitu, penontonnya baru, jadi ya mental tuh harus benar-benar siap gitu. Terus sama kemauan aja sih sebenarnya, karena apa ya, ya stand up comedy itu bukan bawaan gitu, maksudnya bukan bakat, jadi harus benar-benar diasah setiap hari gitu, setiap kita nulis, kita asah, kita latih gitu. Jadi ya tiga itu sih sebenarnya sih bekal kalau mau jadi stand up comedian gitu. Perjalanan stand up comedy di Indonesia semakin populer sejak tahun 2011. Panji Pragiwaksono dan Raditya Dika merupakan orang yang berperan dalam mempopulerkan stand-up komedi di Indonesia. Open mic yang mereka lakukan di Komedi Cafe pada tanggal 17 Juli 2011 diunggah ke platform YouTube dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Berbekal dari para pengikutnya atau follower dari Twitter, Panji Pragiwaksono dan Raditya Dika memberanikan diri untuk mengadakan sebuah event yang mereka namai Stand Up Night.
Di acara ini juga ditetapkan sebagai tanggal berdirinya komunitas stand up Indonesia yang didirikan oleh 5 tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan stand up komedi di Indonesia, yaitu Panji Pragiwaksono, Raditya Dika, Ernest Prakasa, Rian Andriandi, dan Isman Suryaman. Karena memikat hati banyak masyarakat, dibuatlah beberapa program mengenai stand-up komedi. Dimulai dari kompetisi stand-up komedi hingga battle stand-up komedi. Melalui program ini, banyak sekali bermunculan para komika baru. Para komika memiliki pesona yang berbeda-beda untuk memikat hati masyarakat. Materi yang dibawakan pun merupakan materi yang original buatan dari komika sendiri. Si komika ini membuat materi itu berasal dari sebuah keresahan. Keresahan itu yang dialamin mungkin dari dia sendiri yang ngalamin atau orang lain yang ngalamin atau mungkin kejadian-kejadian di lingkungan dia gitu, di lingkungan si komika ini. Itu yang membuat sebuah materi stand-up komedi bisa dekat dengan diri dia gitu. Karena dia sudah mengalami kejadiannya, yaitu yang bisa jadi bahan materi gitu. Terus kalau misalkan ditanya pakem atau apa sih ada ciri-ciri atau apa, sebenarnya sih nggak ada ya. Kita kan stand up comedy itu bebas ya, maksudnya keresahan orang kan tiap orang beda-beda gitu. Keresahan si A dan si B beda, B dan C beda gitu. Jadi untuk materi stand up comedy sendiri bebas gitu kalau untuk di off air ya. Tapi kalau untuk hitungannya kompetisi itu mungkin akan beda karena kan setiap minggunya ada tema-tema yang harus mereka bawakan gitu ya. Jadi ya mereka harus fokus ke satu tema itu. Cuman kalau misalkan kayak open mic atau sekedar ingin nyoba aja ya itu bebas gitu, nggak ada pakemnya sih. Selama materinya itu fakta terus benar dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi nggak sembarangan ngomong aja. Untuk mewadahi para komika yang semakin menjamur, kini sudah banyak komunitas-komunitas stand-up yang berdiri di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Komunitas tersebut mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga masuk ke instansi-instansi seperti perusahaan, universitas, dan sekolah. Di daerah Jakarta Barat sendiri telah ada komunitas stand-up komedi yang bernama Komunitas Stand-up Komedi Jakarta Barat. Lalu, seperti apa keseruan di stand-up komedi Jakarta Barat? Jangan kemana-mana, tetap saksikan #Jakarta.